Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin ala Assalamu'alaikum din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنب رحمه الله تعالى، ألام نفعا في أُلُوْهِ في دار أَمِينٍ فإن قيل ما الدليل على حدوث العالم fal jawabu annal al alama ajramun wa a'radun fa in qila maka jika dikatakan artinya ditanya orang ada umpama yang bertanya mad dalilu apa dalil ala hudusil alami atas bahru alam ya. apa dalil atas bahru alam ini Ya, baru baru adanya ya, adanya didahului dengan tidak ada baru. Nah, kita ini termasuk baru Karena kita termasuk alam. Ya. Langit itu baru karena dia adanya didahului dengan tidak ada. Bumi baru karena adanya didahului dengan tidak ada isi langit bumi baru karena adanya didahului dengan tidak ada sampai surga neraka ya itu baru kenapa karena adanya dia didahului dengan tidak ada tadinya enggak ada kemudian ada baru jadi adanya didahului dengan tidak ada semua masih wallah. begitu semua hanya allah doang satu yang udah ada aja hmm. ya yeah. Kalau ada yang bertanya, begitu kila dikatakan, ya, "Ada yang bertanya, umpama dalil? apa dalil ala alami atas baru alam ini." Fal jawabu maka jawabannya adalah annal alama ajaromunu arodun. Bahwasanya alam itu, ya, dia ajaromun, dia adalah benda-benda wa'arodun dan dia adalah sifat. Jadi alam ini tuh isinya benda sama sifat. Kalau dia enggak benda ya sifatnya sifat ya benda, ya atau nanti dua, ya bergabung dia. Sip ya, benda yang bersifat. Watilka a'radu kal harakati wa sukuni hadisatun ay maujudatun ba'da adamin bidalili annaka tusaidu ha mutaghayyiratan min ujudin ila adamin wa min adamin ila ujudin wa tilkal a'radu dan demikian itu a'rad ya sifat Ya, Orang itu sifat, kalau tadi jirim, ya, jisim, itu benda. Dan demikian, itu sifat-sifat. Kalau harokati, sifat seperti apa? Harokati, bergerak, sifat namanya. Kamu bergerak, tuh sifat. Jadi, sifat tuh banyak, di antaranya adalah bergerak, itu namanya sifat. Mosokuni, dia, <coughs> kamu diam. enggak <tuh> bergerak diam itu sifat itu adalah hadisatun bahru ai maujudatun ba'da adamin ada setelah tidak ada kita ni diam tadi kita bergerak <tuh> kita bergerak tadi kita diam jadi adanya dia didahului dengan tidak ada jadi maujudatun ba'da adamin Jadi hadisah baru itu ada setelah tidak ada ya. Ada setelah tidak ada artinya adanya itu didahului dengan tidak ada. Itu namanya baru. Ya. Kalau bahasa sekarang baru. Ente baru beli sepatu baru ya. Iya. Tadinya nggak punya. Ya baru beli motor baru, iya bekas, <tuh> baru juga tuh. tuh, ya bekas motor bekas, tapi baru juga, baru juga, tadinya nggak punya, ya. jadi apa? <tuh> mau judatun mbak ada ada mau ada setelah tidak ada. Bidalili anak tu rotan min ujudin ila adamin wa min adamin ila ujudin bidal ini dengan dalil annaka bahwasanya engkau tusyahiduha dapat menyaksikan dia ya apa sifat-sifat itu kamu dapatkan kamu menyaksikan dia sifat apa tadi di antaranya bergerak diam mutaghayyiratan dia berubah min ujudin dari wujud dari ada ila adamin kepada tidak ada Ah, wa min adamin dan dari tidak ada ila ujrin kepada ada. Kita saksikan dia tu. Entar dia bergerak, entar diam, entar bergerak, entar diam. Nah, itu menandakan bahru. Fal jismu taratan yakunu mutaharrikan wa taratan yakunu sakinan. Maka jisim benda yaku tarotan sekali-kali yakunu adalah ia mutaharikan bergerak watarotan sekali-kali yakunu adalah ia sakinan diam jadi entar dia bergerak entar jadi diam oh, benda begitu mm -mm. Jisim. kita nih jisim. badan kita namanya jis jism ni jism ni ni kita bergerak entar lagi tidur diam ya. Bangun tidur, gerak lagi. itu menandakan baru. Hmm. Fal harakatu mutaghayyiratun bisukuni wa sukunu mutaghayyirun bil harakati, maka bergerak itu berubah dengan diam dan diam berubah dengan bergerak fayuklamu min hadza maka dapat diketahui dari ini annal a'rada hadisatun bahwa sifat-sifat itu adalah hadisatun bahru jadi sifat itu bahru bergerak diam bergerak diam bahru wal ajrum jadi bergerak itu diam ya bergerak itu ya bergerak diam itu namanya bahru itu si bergerak tuh bahru jadi si bergerak tu si diam tu sifat dia, itu sifat. Itu adalah bahru. Wal <tuh> ajramu dan benda alati turadiful ajsama yang dia itu ajram adalah dia itu ya, ajram yang dia itu merodip kepada jisim. Ya, sinonim. Mula zimatun litil kal aradi. Dia itu mula zimatun berlazim laziman. atau juga maknanya mulazimatun ini adalah melekat ya melekat tidak berpisah litil kal a'radi bagi ya ya a'radi sifat jadi ajasam benda jadi jirim wal ajrama ya dan jirim ya anal a'rada hadisatun bahwa tadi dikatakan Panyaklah maka dapat diketahui min azza dari ini anal a'radah hadisatun bahwasannya ya akan bahwasannya a'radah sifat hadisatun itu baru. wal ajrama dan jirim allati turadiful ajsama yang merodif kepada jisim itu mulazimatun litilkal a'radih ya melekat tidak berpisah ya kepada ajrom, kepada eh, ke, kepada aorod sifat jadi jisim itu selalu melekat kepada sifat jadi jisim benda selalu melekat kepada si sifat selalu ada sifat di mana jisim yang enggak ada sifat enggak ada di mana jirim yang enggak ada sifat? Enggak ada. Semua bersifat. Semua bersifat. Dia bergerak, dia diam, sifat. Selalu dia bergantung mulazimatun. Iya, yeah. mulazimatun, mulazama. Berlazim laziman atau juga melekat selalu melekat tidak berpisah li annal karena bahwasanya jisim benda la yakhlu tidak sunyi ia anil harakati wasukunin dari bergerak dan diam jadi dia enggak sunyi artinya enggak sunyi selalu ada yang namanya jisim itu pasti bergerak atau diam. Kalau enggak gerak, diam. Kalau enggak diam, bergerak. Apaan yang kagak gerak, kagak diam? Hah? Ada enggak kira-kira? Sesuatu benda yang enggak gerak, enggak diam, apaan? <tik> Pasti kalau dia bergerak, ya diamnya enggak ada gitu ya. Kalau dia diam, ya berarti geraknya enggak ada. Jadi kalau dia bergerak, nah berarti enggak diam. Kalau dia diam, berarti enggak. Iya, enggak bergerak. Jadi, kalau ber, e, dia bergerak, iya, enggak diam. Kalau dia diam, enggak bergerak. Jadi, bisa dia diam, bisa dia bergerak. La yakhlu 'anil harakati Jadi, selalu dia enggak pernah lepas. Apaan? Yang enggak ada gerak, enggak ada diam. Pasti kalau enggak gerak, diam. Kalau enggak diam, gerak. Ente tidur, nah itu kan diam. Namanya <guluh> jalan, bergerak, ngapain? Semua begitu. Nah, nanti beliau akan menggiring semua bahwasannya itu baru. Itulah sifat baru. Setiap sesuatu yang nempel kepada yang baru, dia adalah baru. Maka jangan dikata Allah bergerak, Allah diam. Ya? oh, <tuh>, enggak begitu. Itu sifat-sifat jisim. Ya? wa kullu mulazimil hadisi fa huwa hadisun dan setiap yang melekat kepada yang baru itu baru jadi setiap sesuatu yang berlaziman kepada yang baru itu baru ya. setiap sesuatu yang tidak terlepas ya, dari yang baru itu baru tadi benda tidak lepas daripada sifat. Ah, ya. berarti dia adalah bah bahru. Fal ajramu hadisatun. Maka jirim kalau begitu dia adalah bahru. Ai maujudatun maksudnya dia ada ba'da adamin. Ya, setelah tidak ada kal a'radi seperti sifat-sifat. Wa hasilu hadzal dalil kesimpulan ini dalil antakula yaitu bahwa engkau katakan al ajramu mulazimatun lil arodil hadisati jirim ya jirim benda itu mulazimatun melekat ya tidak berpisah lil arodil hadisati kepada sifat-sifat yang baru jadi benda itu dia tidak berpisah kepada sifat-sifat yang baru. Apaan di sini benda yang enggak, ya, yang enggak ada sifatnya apaan? Semua bersifat benda, benda semua bersifat, enggak ada yang enggak bersifat. Sifat diam atau bergerak itu pasti ada. Maka dia itulah yang namanya baru. Allah enggak kayak begitu tuh. Allah enggak kayak gitu. Wa hmm. kullu ma hadis fa hadisun. Dan setiap sesuatu yang berlaziman kepada yang baru, setiap sesuatu yang tidak lepas kepada yang baru, setiap sesuatu yang selalu melekat kepada yang baru, dia baru. Yuntiju memberikan kesimpulan lana kepada kita. Annal ajrama ya, jadi memberikan satu natijah kepada kita bahwasanya benda hadisatun itu baru wahudusul ajrami dan Bahruknya jirim wal a'radi dan ya a'rad sifat ya benda dan bahrunya sifat-sifat dalilun itu dalil mukti ala ujudihi ta'ala atas wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. itu menandakan dalil atas adanya Allah ta'ala pasti ada yang ada ini pasti ada yang mengadakan ada di situ yang mengadakan kalau benda baru sifat ini baru dia selalu berlaziman. Pasti ada sesuatu yang maha. Yang enggak bergerak, enggak diam. Pasti. Dan ada yang menciptakan itu. Hmm. Kenapa? Karena itu semua li anna hadisin la budala umin muhdisin. Karena bahwa setiap yang terjadi, setiap, setiap sesuatu yang baru, tidak boleh tidak baginya daripada muhdisin yang berbuat yang mengadakan muhdisin artinya fa'ilun maksudnya yang berbuat yang mengadakan yang menciptakan wala muhdisa tidak ada yang mengadakan illallahu wahdahu kecuali Allah yang maha esa pasti ada yang melakukan itu enggak mungkin enggak ada sebegitu hebatnya pasti Ya, pasti ada yang mengadakan nggak mungkin nggak kayak kita ada motor ini motor ada sendirinya ting terima nggak kita enggak iya mobil atau sekalipun yang hebat kapal bisa terbang kalau dibilang ini nggak ada yang adain nggak ada yang adain ada aja sendiri kita nggak terima pasti ada yang mengadakan. Dan suka pernah saya katakan ya, kalau ciptaan ya apa buatan manusia itu kita masih bisa aja. Ya? Bisa. Kamu ditanya bisa bikin kapal nggak kira-kira pesawat? Bisa nggak bikin pesawat? Bisa nggak? Kamu bisa? Bisa bikin pesawat enggak? Bisa bikin pesawat enggak? Hah? Bisa. Kalau kalau belajar. Bisa saya. Tapi saya belajar. Ayo. cerdas namanya kita. Paham. Itu masih kejangkau sama kita. Bisa bikin topun toge enggak kira-kira? Bisa nggak bikin pontoke? Nggak bisa. tuh saking muliaknya ciptaan Allah, saking hebatnya ciptaan Allah, mau sekolah kemana? Nanti bikin bikin ya nggak bakalan bisa. <tik> Tapi sekalipun pontoh-pontoke pasti ada yang mengadakan dan yang mengadakan pasti maha hebat. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin dia ada begitu aja. Numbu, ting, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan siapa? Yang apa cipta siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ciptaannya aja sudah sehebat sekaya begini, yang otak kita nggak bisa itu menerimanya. Bagaimana yang menciptakan hebatnya? Berarti, berarti. Siapa itu kira-kira hebatnya Allah? Tidakkah kita merenung tentang ini? Hah? Tidakkah kita merenung tentang ini? Betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Afalah tatafakrun. Afalah tatadabbarun. Nah, kita harus banyak merenung tentang ini. Subhanallah. Hebatnya Allah. Nah, di sini. Ya, jadi kita digiring di sini. Pemahaman kita ini. Bahwasannya. Ya. itu semua pasti ada yang ciptakan. Yang ciptakan Allah. Jadi ini menandakan bahwasannya ada yang menciptakan ini pasti dia adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ingin menggiring pemahaman kita ya bahwasanya ya Tuhan ini ada dan yang dan Tuhan ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Fasabata Wujuduhu Ta'ala maka tetaplah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sabatalal wujud dan apabila telah tetap bagi Allah bersifat wujud istahala alaihil adamul ladzi wadiddul wujudi. Maka mustahil atas Allah tidak ada yang dia itu lawanan wujud. Mustahil Allah enggak ada. Pasti Allah ada. Enggak mungkin alam ada begini berjalan dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita beriman. Berapa banyak orang yang enggak beriman disebut dengan ateis. Enggak percaya dia dengan adanya Tuhan. Bersyukurlah kita punya orang tua muslim, mukmin sehingga kita alhamdulillah tinggal nerusin aja. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Al Fatiha